Ini BMW X5 E70, E70. Ada style tak? Tengok. Ini pula Pentosin, made in Germany, CHF 11S. Tengok ni minyak apa, 1 liter eh. Apa kena mengena minyak Pentosin CHF 11S ni atau 11S ni dengan tu E70, BMW E70 X5. Okay, kita tengok. Ha, kita buka dia. Kat kebun BMW ni. Dia parking kat kebun ni. Pasal memang kata kebun. Tengok apa dalam dia eh. So kita. Tengok kita buka. Okay. Sebelum tu kita panaskan enjin dulu. Ni sini. Okay. Mesin dia. Kan break bawah. Sautin. Dia tu ada tanda seat tu, seat tak lock. Tak belakang apa ke seat. Seat kita tadi pasal kita buat sembuh-sembuh, buat servis sikit sembuh-sembuh. Jadi memang begitulah keadaan ni. So kita akan buat lah semua ni. Okay. Okay. Ini Tripentosin CHF 11S. Untuk apa? Ah, ini dia CHF 11S, oil only. CHF 11S, minyak. Ini adalah minyak power steering. Kita tengok power steering dia. Kebiasaan orang akan bagi kering dia lah untuk apa, untuk ganti minyak ni. Tapi kita minyak yang sudah sedia kering, jadi kita tak perlu untuk flush dia lah. Biasa orang sedut minyak ni gunakan macam apa, sabun punya tu, untuk keluarkan ni. Lain kali kita akan tunjuk macam mana cara untuk keluarkan floss minyak ni clear. Kita buka. Okay. Minyak dia. Dalam. Kita buka ni lah. Kita tuang dia lah. Untuk sukat dia, dia kat sini ada level dia ni.
Next. Max ni, sampai ke max ni. Kita tengok sampai ke max tak. So level sampai max lah. Lebih tu eh. Jadi agak ngam lah. Lebih daripada max. Okay, settle. Tutup balik, ketat-ketat. Yang lebih tadi ni kita pun tutup balik. Untuk pengetahuan BMW biasanya memang gunakan minyak ni lah, CHF 11S. Okay, kalau kita buka dekat channel-channel YouTube yang lain, dia akan gunakan CHF 11S jugalah untuk ni. Untuk power steering, power steering oil. Okay, siap. Inilah perkongsian kita. Top up ataupun ganti minyak power steering, minyak power steering E70 BMW. Kita kebun je ni, kebun pisang. Sebab tadi seat macam ini, so dia ada warning kat sini untuk betulkan seat belakang. So itu je lah perkongsian ini hari. Dia, kalau untuk tu tak perlu untuk setting bila nak ganti lah, sebab biasanya untuk setting ganti tukar minyak hitam dengan minyak auto je, kita boleh set kat sini. So itu je lah. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.